Hai guys, welcome back to my channel Edi Dahlan. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih atas dukungannya selama ini. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman menuju suatu tempat yang oke punya. Namanya adalah The Garden Villa. Terus ikutin saya ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di The Garden Villa. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi di dalamnya.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di living roomnya milik dari The Garden Villa. Nah bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di living roomnya adalah yang pertama, yaitu di sana teman-teman di sebelah kiri sudah ada televisi dan bufet beserta kipas angin. Selanjutnya di atasnya itu sudah ada jam dinding. Berikutnya di sebelah kirinya lagi nih teman-teman, sudah ada lemari-lemari kecil, tempat menaruh pakaian pastinya. Selanjutnya kita bergerak menuju ke arah belakang. Nah di bagian belakang saya ini teman-teman, jadi sudah ada sofa bersama mejanya pastinya. Nah jadi living roomnya ini teman-teman luas dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room 01 dengan tipe standar room milik dari The Garden Villa. Nah bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di room 01 ini adalah yang pertama, yaitu pastinya ada spring bed dengan ukuran king size bed. Selanjutnya di sebelah kanannya ini sudah dilengkapi dengan meja rias, pastinya ada cermin dan rak-rak kecil, jadi cukup komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room 01 ini. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat di sini fasilitas yang ada di kamar mandinya adalah yang pertama, pastinya ada showernya. Di bawah showernya itu sudah ada ember. Berikutnya kita menuju ke bagian sebelah kanan nih teman-teman, sudah ada klosetnya. Jadi lumayan komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room 02 dengan tipe standar room milik dari The Garden Villa. Nah bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di room 02 ini adalah yang pertama, yaitu ada spring bed dengan ukuran king size bed, jadi untuk 2 orang. Selanjutnya di sebelah kanan spring bednya itu sudah dilengkapi dengan cermin. Selanjutnya kita menuju ke arah kanan lagi nih teman-teman, yaitu ada televisi bersama mejanya. Dan di sebelah mejanya itu sudah ada kipas angin. Jadi lumayan komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room 02 ini. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat di sini fasilitas yang ada di kamar mandinya adalah yang pertama, pastinya ada showernya. Di bawah showernya itu sudah ada ember. Berikutnya kita menuju ke bagian sebelah kanan nih teman-teman, sudah ada klosetnya. Jadi lumayan komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di lantai 2-nya. Jadi di sini ada ruangan yang cukup luas, di mana ruangan ini teman-teman biasanya dipakai untuk tempat ibadah seperti sholat. Dan selanjutnya di ruangan ini teman-teman dilengkapi dengan yang pertama, di sebelah kanan saya ini teman-teman sudah ada cermin. Selanjutnya dekat dengan pintu kamar lantai 2-nya ini teman-teman ada pot yang menghiasi ruangan ini. Selanjutnya di ujung ruangannya itu sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di balkonnya. Jadi asiknya di sini teman-teman, jadi sambil kita duduk-duduk di sini, sambil kita menikmati view yang ada di sekitar balkon, yaitu berupa view garden. Banyak pohon di sini teman-teman, jadi menambah kesegaran tempat ini dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kitchennya. Yuk kita sama-sama lihat bagaimana fasilitas yang ada di kitchennya.
Ya, ini dia teman-teman. Jadi untuk dapurnya ini cukup luas. Berikutnya peralatannya lumayan lengkap. Dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kolamnya. Jadi The Garden Villa memiliki kolam yang sangat panjang dan cukup luas. Dan kolam ini teman-teman terdiri dari dua partisi atau dua bagian. Bagian pertama yaitu adalah kolam yang dangkal, ini khusus untuk anak-anak. Selanjutnya di bagian keduanya yang agak panjang dan lebih dalam, itu adalah kolam untuk orang dewasa. Jadi kita bisa berenang dengan sangat bebas dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya berada di tamannya. Jadi The Garden Villa ini punya taman yang cukup luas. Dan berikutnya taman-taman ini dilengkapi pastinya dengan berbagai macam tanaman dan pepohonan yang menambah kesegaran tempat ini. Selanjutnya di gardennya ini juga teman-teman dilengkapi dengan ada 3 beruga. Jadi beruganya ini lumayan besar di belakang saya, jadi tempat duduk-duduk santai. Berikutnya nanti ada 2 beruga yang berdekatan langsung dengan kolamnya. Jadi tempatnya keren banget. Oke teman-teman, tadi udah kita lihat bagaimana indahnya The Garden Villa. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Bye!